Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin tamu terhormat yang kami muliakan. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi kita semua. Graha Bakti Budaya untuk pertama kalinya digunakan kembali dengan menggunakan teknologi terbaru, dengan menggunakan pendekatan state of the art yang insya Allah ini menandai babak baru dari tampilnya kegiatan seni performance di Jakarta. Kita menjalani proses ini cukup panjang. Begitu banyak yang berkiprah. Izinkan kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih pada semua nama yang telah menghibahkan waktunya, pikirannya, energinya, perasaannya di dalam menyiapkan sebuah pembaharuan untuk meningkatkan posisi Jakarta, posisi Indonesia, bukan sekedar menjadi pemain samping, tapi menjadi pemain dominan di dalam gelanggang seni budaya internasional. Kita ingin tempat ini nanti menjadi rumah bagi para seniman untuk bisa menunjukkan karyanya. Mereka-mereka yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus bisa berangkat dan menjadi tamu mempesona di negeri orang. Mereka-mereka yang nantinya akan menandai bahwa dari Indonesia hadir seniman-seniman hebat mewakili nama kita di gelanggang dunia. Dan juga kesempatan bagi kita untuk mengundang dari seluruh dunia bisa tampil di tempat ini. Sebuah karya yang menandai Jakarta sebagai kota global dan sebuah karya yang menandai komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa kita harus mendukung kegiatan kebudayaan, kegiatan kesenian, sebagaimana kita mengalokasikan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Karena itulah, di sini dilakukan pembaharuan, di sini dilakukan peningkatan mutu dan kualitas, dan ini dilakukan tanpa disertai dengan komersialisasi, tapi justru dengan mengalokasikan yang cukup untuk kegiatan kesenian dan kebudayaan.